Menyambut Hari Bayangkara ke-75, Polres Lhokseumawe menggelar vaksinasi massal dengan sistem drive-thru. Vaksinasi massal ini merupakan kali pertama digelar dengan sistem drive-thru dengan sasaran bagi pengendara roda 2, roda 4, dan becak bermotor. Vaksinasi model drive-thru berlangsung selama 1 hari dengan target 200 orang mendapatkan vaksin di Mapolres Lhokseumawe. Setiap peserta yang sukarela untuk divaksin terlebih dahulu mendaftar diri dan melakukan screening, kemudian vaksinasi dan observasi pasien, kemudian selanjutnya peserta juga diberikan bingkisan sembako dan helm gratis. Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto mengatakan, peserta vaksin massal drive-thru ini berasal dari ojek online, komunitas bikers, dan masyarakat umum lainnya. Menurut Eko, sejak vaksinasi massal digelar, sudah 17.000 masyarakat yang divaksin baik di puskesmas dan tempat vaksinasi massal lainnya. Ada kesempatan pagi hari ini atas izin Allah kita dapat melaksanakan rangkaian kegiatan Hari Bayangkara, ya, dengan kegiatan vaksinasi massal yang dilaksanakan dengan sistem atau cara drive-thru. Ya, bagi pengendara baik itu roda 2, roda 3 dan roda 4 ya bisa datang ke Polres Lhokseumawe hari ini. Ya, sudah dibuka mulai pukul 9 ya sampai nanti sore. Ya, jadi saya himbau kepada seluruh warga Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara ya sempatkan diri untuk melaksanakan vaksinasi. Ya, mumpung ini gratis ya, kami juga akan memberikan bantuan ya, ada sembako, ada helm, snack ya untuk masyarakat yang akan melaksanakan vaksinasi ya dengan cara drive-thru. Kapolres Lhokseumawe juga menghimbau kepada masyarakat agar menyempatkan diri menjalani vaksinasi gratis guna menyukseskan program vaksinasi sebagai anjuran dari pemerintah. Dari Lhokseumawe, Armia Jamil, iNews melaporkan.